jadi tempat ini curhat lah gitu. Ngapain lu chat? Besok pagi aja. Aku kenalin tim-timku siapa aja. Yuk. Talent scholarship ini sudah kita 2 tahun lalu kita gegas dan kita laksanakan tahun 2018 itu sebagai trial aja. Dan tahun 2019 kita scale up ya dari 1.000 menjadi 25.000. Ini didasari oleh kesadaran akan langkahnya ya tenaga TIK untuk menyongsong industri revolusi industri keempat terutama di tanah air. Bukti bahwa program ini bertahan dari 2018 sampai sekarang, udah 3 tahun dan terus ditingkatkan volumenya, mungkin penilaian dari Bapak Ibu alumni peserta maupun dari para pengambil keputusan bahwa ini cukup efektif. Saya Emmy, saat tahun ini dipercaya sebagai Ketua Pokja Tematik Akademi di dalam bagian dari Digital Talent Scholarship. Tematik Akademi ini bagian dari DTS, tapi dia berbeda baru tahun ini kita kembangkan. Ini merupakan pengembangan dari program DTS, di mana Tematik Akademi ini dia spesifik untuk industri tertentu atau juga kalangan tertentu. Jadi seperti ada tema IT perbankan yang memang kurikulumnya disusun bersama dengan industri perbankan. Dan ada juga tema pelatihan untuk buruh migran, itu spesifik untuk kalangan ex-pekerja migran yang ingin kita tingkatkan skillnya dengan memberikan pelatihan di bidang TIK. Yuk kita kenalan dengan tim Tematik Akademi. Kenalin Cut Medika. Halo, aku Cut Medika. Sebenarnya sih lebih ke ini ya, mengatur jalannya program mulai dari awal sampai dengan akhir gitu. Jadi kayak kolaborasi sama teman-teman gitu di tim ada juga. Kemudian ada juga kita koordinasi sama kayak pihak perbankan. Selanjutnya ada koordinator untuk tema digital marketing, Lydia Agustina. Iya, halo DGM. PIC untuk yang digital marketing, jadi emang tugas PIC ini lebih kayak mengkoordinasi untuk pelaksanaannya aja sih secara keseluruhan. Koordinator berikutnya ada Arga Sisusena untuk tema IT for Project Management. Ya nyusun mekanismenya sih, pelatihannya mau kayak gimana, terus koordinasi sama mitra, seleksi peserta, ngawasin pelaksanaan pelatihannya. Saya Baso Salis. Jadi saya Kapokja Vocational School Graduate Academy dengan Kapokja Digital Entrepreneurship Academy. Jadi PSG itu adalah target sasarannya adalah orang-orang yang atau teman adik-adik kita yang bergelut di pendidikan vokasi. Namanya vokasi berarti dia lebih condong kepada technical skill-nya. Saya Badar, nama lengkap Badar Agung Nugroho. Saya di DTS ini adalah Ketua Pokja dari Online Academy. Untuk Online Academy sendiri, pelatihan dilaksanakan secara online. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lebih mengakomodir mereka yang sedang bekerja atau mereka yang belum bekerja. Akan tetapi
kita tidak bisa menerima peserta yang sedang mengikuti pendidikan. Nama saya Heri Abdul Aziz, diberi tanggung jawab sebagai Ketua Pokja Regional Development Academy. Suatu akademi yang mentargetkan peningkatan kompetensi ASN di daerah. Perkenalkan, nama saya Willy Wizi Anandazen. Saya pada program Digital Talent Scholarship ini bertugas di Pokja TIK. Pokja TIK tupoksinya adalah mendeliver semua kebutuhan-kebutuhan dari program DTS ya, dalam bentuk layanan teknologi informasi, baik itu aplikasi maupun dari segi infrastrukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Triana, saya Ketua Pokja Fresh Graduate Academy atau FGA. FGA itu suatu akademi di mana pesertanya itu adalah lulusan S1 untuk bisa mengikuti pelatihan selama kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan. Itu ada 7 tema pelatihan yang kita tawarkan. Itu ada CCNA Network Engineer, kemudian CCNA Cyber Operation, ada Cloud Computing, terus ada Data Science, kemudian ada Core System Administrator gitu. Jadi peserta itu bisa pilih salah satu dari 7 tema yang ditawarkan. Hai, nama saya Ella. Saya ditugaskan sebagai Ketua Pokja Media dan Publikasi Digital Talent Scholarship 2020. Kegiatannya itu banyak sekali ya. Jadi kalau misalkan kamu lihat segala jenis publikasi baik di sosial media, Instagram, Facebook, Twitter, sampai ke YouTube. Jadi kalau misalkan kamu lihat iklan-iklan di luar, baik dari media cetak maupun media online, itu semua kerjaan dari tim publikasi dan media. Juga mengeluarkan rilis-rilis yang berkaitan dengan program-program kerja di Digital Talent Scholarship. Nanti kita keliling, aku kenalin tim-timku siapa aja. Yuk. Tapi pakai masker dulu ya. Come on. Ini kakak Aci. Mungkin kalau misalkan teman-teman udah lihat yang biasanya ada jadi talent kita. Tadi kan aku nyebutin ya, talent-talent kita tuh kadang-kadang dari tim kita sendiri. Nah ini salah satunya nih, coba kenalin. Aku Aci, ada di belakang aja. Nah, ini ada kakak Jamal. Beliau adalah salah satu tim desainer kita. Jadi kalau misalkan mau lihat, kenapa itu biru-biru melulu? Nah ini nih, ini orangnya. Nah, jadi sebelah saya lagi nih. Jadi ini yang bantu Mas Jamal juga, tapi ini untuk video. Jadi kalau ada video-video pelatihan, nah ini juga kebetulan nih, lagi ngerjain videonya dari teman-teman. Kemarin ada pelatihan DA, ini lagi digarap nih videonya. Aku punya tim lagi, ada 2 orang nih, cewek-cewek cantik. Kalau aku lebih membantu aja sih, membantu bantuin ngedit-ngedit caption, terus siapin apa aja sih yang kira-kira kita butuh buat, terus konten-konten medsos apa yang bisa kita angkat, dan balas-balasin komen netizen sih. Nah, kalau aku sebenarnya juga sama, hampir sama kayak Mbak Bonita. Pokoknya kalau misalkan netizen chat di semua media sosial Kominfo pasti aku yang balesin. Nah, kita ada yang suka bikin rilis nih. Jadi kalau misalkan ini kan berhubungan sama sosial media ya, lebih atraktif lah ya. Kalau yang agak-agak serius, nah ini dia. Salah satunya Bapak Taufik atau Mas Taufik. Jadi beliau yang selalu bikinin konten-konten untuk rilis media kita, konten-konten website. Balik dari si Monas ada tim yang sangat-sangat luar biasa. Itu Bapak Chris Mason. Bapak Chris Mason ini bekerja pastinya tidak sendirian ya Pak. Tim IT developer si Monas, Willy Wize, Raffi Auriskan, Nur Fadilah, Akda Afif, Doni Marshall, dan Siti Asia.
Koordinator pasca pelatihan DTS Arline Nuwanda. Silakan. Visual designer DTS kita yang sangat-sangat luar biasa, Jamal F. Hardy. Boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi? Itu mereka sudah semangat sekali untuk berlatih, karena itu kan dikoordinir oleh kelompok usaha masing-masing pas Maret. Kemudian terjadi pandemi, sehingga itu harus mundur sampai lebih dari 5 bulan baru bisa kita laksanakan, dan itu online, tapi mereka tetap semangat. Karena ada pandemi ini, jadinya kan semua berubah tuh. Semuanya sekarang pelatihannya menjadi online gitu. Jadi redesign cepet-cepet gitu ya. Redesign cepet-cepet, kemudian eksekusi cepet-cepet. Jadi kayak durasi untuk registrasinya juga jadi mepet. Kemudian ada perubahan durasi pelatihannya juga menyesuaikan dan lain sebagainya. Cuman alhamdulillah sih pesertanya yang mendaftar cukup banyak. Banyak kesulitan di awal, baik dari perekrutan, kemudian juga pas kita lagi seleksi berkas. Utamanya malah pas lagi di pelatihannya. Karena memang pelatihan kita itu cukup lama, satu hari saja sudah menghabiskan waktu 4,5 jam, padahal mereka domisilinya berbagai macam, otomatis kuota juga diperlukan, kemudian juga waktu dari pengajarnya sendiri, tentu juga akan melelahkan. Karena kita sedang pandemi, itu yang tantangan paling utama ya saat ini. Karena harusnya, karena namanya vokasi, dia lebih kepada skill yang harusnya bersentuhan dengan alat gitu. Swakelola, semuanya ada di Pogja TIK. Dan tantangannya adalah kita harus mendeliver semua kebutuhan dari stakeholder yang ada di TS secepat mungkin dan seefektif mungkin. Tapi kita terkendala dalam jumlah SDM. Tantangannya tentunya banyak sekali, karena kita tidak hanya menangani di dalam tapi juga menangani di luar, terutama teman-teman itu bertanya atau memberikan masukan-masukan itu biasanya di Pogja kami duluan yang menerima gitu. Jadi cukup challenging karena kita menghadapi orang yang bermacam-macam sifatnya, karakternya. Mungkin kalau mau tahu sedikit program kerja di belakang ini, kita tuh kebanyakan harus cepat gitu. Jadi kadang-kadang kita diminta sesuatu tuh bisa besok ada, atau besok selesai, atau lusa selesai. Tim itu sedikit, tapi kerjaannya banyak. Ketika para peserta mengirimkan testimoni ke kita, mereka kan ini kita bentuk grup-grup kelas, mereka itu bahkan sampai curhat begini, ada yang kuota akses internetnya sebenarnya terbatas di tempatnya, sehingga internetnya sering putus nyambung karena pelatihannya kan online. Kayak malam-malam gitu, jam 11 malam gitu, mungkin dia tiba-tiba teringat gitu ya, kalau oh iya ternyata saya kelas yang kemarin itu saya kemarin lupa ikut gitu, terus tau-tau nge-WA gitu kan, nge-WA ini gimana kalau saya kemarin udah telanjur gak ikut, besok masih boleh ikut apa enggak. Itu jam 11 malam gitu kan, kita yang bacanya udah yang aduh bisa gak saya ditanya besok pagi aja, paling kayak gitu sih. Komen-komentar netizennya nih itu cukup menyayat hati ya, karena ya seperti itulah, maha benar netizen dengan segala firmannya kan, kalau kata orang-orang. Mulai dari verifikasi ya, dari verifikasi dokumen yang fotonya aneh-aneh lah, nah itu kita juga gimana ya, pengen coret gimana gitu kan, tetapi karena memang ini program yang serius, ya udah itu yang aneh-aneh kita eliminasi. Kita harapkan sih tahun 2021 ini sudah lebih pandemi sudah lebih mereda gitu ya, sehingga kita bisa blended learning nih. Tapi selain itu, siapa tahu nanti akan ada tema pelatihan baru gitu. Kompetensi sebagai sesuatu yang betul-betul diharapkan ada di setiap di pemerintahan ya, walaupun juga kita sebut khususnya di pemerintah daerah. Karena memang tahun kedepannya adalah tahun SDM. Jadi manfaatkan betul buat saudara-saudara saya yang ada di daerah, manfaatkan betul pelatihan-pelatihan yang ada di Regional Development Academy. Diharapkan yang di 2020 sudah terbiasa mengikuti pembelajaran dengan cara tersebut, di 2021 bisa menjadi lebih semangat lagi karena kita mempersiapkan sertifikasi global.
model penyelenggaranya lebih ada yang ditingkatkan, Mas. Jadi mungkin sudah bisa blended dan seterusnya, mungkin tahun depan itu mudah-mudahan bisa dilakukan itu dengan jaminan bahwa kampus siap untuk menyiapkan untuk yang model-model blended itu, karena itu penting loh ya. Kita bisa menggandeng lebih banyak industri untuk bisa sama-sama mengembangkan kurikulum dan juga untuk menyerap lulusan pelatihan ini, dan juga untuk kalangan-kalangan yang juga memerlukan pelatihan TIK ingin kita sasar juga, seperti tadi pelatihan IT di Fable ini belum bisa terlaksana tahun ini. Tahun depan kita harapan kita bisa terlaksana. Dan semoga ke depan kita bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi kepada teman-teman DJR semua, dan semoga tahun 2021 daftar dan jangan lupa sebarin ke teman-teman lainnya, siapa tahu mau ikut. Tahun depan ada tema-tema pelatihan yang mungkin bertambah, ada lagi yang lebih menarik, dan tentu aja lebih beragam. Jadi kita tunggu di tahun 2021. Terima kasih, matur nuwun.